Komplotan pencuri dinamo dan juga plat besi pencetak atap rumah dibekuk oleh tim gabungan. Alhasil korban dari aksi kejahatan ini mengalami kerugian hingga 25 juta rupiah. Buat bro and sis gue yang punya usaha, kalau misalnya kalian ada rejeki lebih, usahakan untuk memasang CCTV. Karena hal ini akan mempermudah kepolisian untuk melacak para pelaku kejahatan. Ini dia liputannya. Fresh, gede nggak? Ini curang sini, dicolongnya loh. Fresh, fresh, fresh. Gede. Ini bebek apa? Ini rasa kayak ya. Mendapat dari laporan pemilik home industri yang kehilangan beberapa barang ke Polsek Karanglewas, Banyumas, Jawa Tengah. Dalam peristiwa ini korban mengalami kerugian sebesar 25 juta rupiah. Dengan meminta keterangan dari para saksi, tim akhirnya mengamankan Roman, seorang pelaku yang bertugas sebagai pemantau. Merespon laporan masyarakat, Kapolsek Karanglewas mengumpulkan unit reskrim untuk mengungkap kasus ini. Pas jemput dinamo, pas jemput gerendana itu siapa baik? Tak mau menyerah sampai situ, unit reskrim Polsek meminta bantuan tim Resmo Polresta Banyumas untuk mengejar komplotan ini. Dalam pengembangan, anggota terus meminta informasi kepada pelaku Roman yang sudah terlebih dahulu diamankan Polsek Karanglewas. Setelah mendapat informasi pasti, tim bergerak dengan strategi penangkapan yang telah disepakati. Awalnya anggota terlebih dahulu menuju tempat pelaku menjual barang curian dan melanjutkan perjalanan untuk mengamankan Woko, salah satu anggota komplotan pencuri yang bertugas menjual barang-barang hasil curian. Target pagi hari ini pelaku spesialis gudang dan rumah kosong, dan lebih spesifiknya pelaku ini kali terakhir mencuri di pabrik genteng alat-alat cetak genteng, dinamo dan mesin pres. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boten ditutup to, Bu? Ya, dibuka pawon iki pintune. Iya, bajine mung sewu Pak Dede. Iya, daripada tangga tekan. Pemilik usaha barang bekas mengaku tidak mengetahui jika dinamo dan beberapa besi pencetak genting yang dijual oleh komplotan pelaku adalah hasil curian. Kalau semua susah. Bertahap ya, Mas. Iya, Pak. Ini satu-satu yang jual yang mana? Semuanya, Pak. Oh, yang ini. Oh, ini? Barangnya dari itu semua? Iya.
Iya, Pak. Barangnya dari ini semua? Iya. Ini. Ini. Kalau saya kurang perhatiin yang ini ya, Pak. Cuma yang saya perhatiin yang ini. Yang ini? Iya. Tahu namanya, kenal? Enggak. Enggak kenal? Ya kita sih butuh nanti nanti barangnya. Dan ya. Aku juga itu sekitar seminggu ini. Ya, hari ini lagi nih alat presnya. Nah itu Mas. Ini alat pres. Masih ada ya? Udah ada kayaknya tuh. Udah dijual. Udah dijual belum? Kalau ada mana enak? Oh yang kayak gini, ini ya. Plat-plat itunya. Iya. Ada di samping nggak? Coba di bawahnya coba. Sini dulu, sini dicolongnya lho, mau mas. Pres, gendeng. Presnya kayak gini. Ini bebek apa ini? Ini presnya kayak gini. Mau bet banget ya. Biar jelas semua ya, mas ya. Iya. Biasa di penjenangan singgul ya? Ini bekas kipas. Ya, penjenangan singgul ya? Hasil petangin, Pak. Orang itu hasil curian. Dia pengrajin genteng. Jadi alat-alat untuk mencetak genteng. Ada cetakannya, ada kompresnya. Isi semua di sini malah dijual kilo. Luar biasa. Untuk mengamankan barang bukti, tim gabungan kembali bergerak menuju Desa Peliken, Kecamatan Kembar, Kabupaten Banyumas, tempat pelaku lain berada. Dengan petunjuk dari pelaku lain, anggota reskrim akhirnya sampai ke rumah pelaku lain. Terus, berbukanya atau orang? Ya, maring itu memang dengar tuh, Mas. Dengan setapa kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, pakai undun. Terang banget lo. Oh, kena tamu. Dari pengakuan para pelaku, mereka sudah beraksi sebanyak 2 kali. Sedangkan uang hasil kejahatan digunakan untuk memodif motor. Romanus ngomong apa ya? Roman yang ngarep. Semudah ngurung ya? Ya. Pingpira. Romanus ngomong apa? Pingpira. Ngomong, Bok. Jujur, Bok. Nolongi kayak ya, nang gudang ya. Nang lewas. Iya, Bok. Iya. Pingpira. Terus melu Pingpira? Aku. Pintelu, Pingmabat? Pindo. Pindo. Oleh apa, Bok? Yang wis petilan to apa? Oleh apa bae ke Roman wis karo Indra kae wis ana aku. Kok nang Indra marang, Mbok? Aku duwin. Lombok ora. Orang larang-larang kabeh kok. Kan Roman karo bojone. Duit deh. Aku mau duwe semua lombok. Kok makan karo Roman Pimpira? Di dotok wangi. Menan. Wangi-wangi. Iya. Metune ngendi? Metu dekat payon. Tunggu ngarep gerbang. Terus? Iya, gue bojone sih, gue bakalan nangang jodoh.
Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku pun dibawa ke Mapolsek Karanglewas. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun.